Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana janji saya setelah kemarin tutorial cara supaya rumah katrit atau katrit printer HP Smarteng 500 ini bisa ke tengah, yaitu dengan cara kombinasi tombol. Cara yang kedua kali ini adalah dengan cara manual, digeser manual. Oke, langsung aja. Sebelumnya ya, matikan printernya. Printer dalam kondisi mati ya. Jangan sampai printer dalam kondisi hidup, nanti bisa short ya. Matikan printernya, buka ini. Ya, buka ini, terus buka ini. Nah, seperti itu. Perhatikan di dalam sana itu ada gear ya, saya tunjukkan ya. Ada gear ini. Ya, hati-hati, ini ada gear. Caranya hati-hati digeser ke sini. Digeser ke sini. Ke depan ya, depan ini ya, ini kalau ditarik, kalau printer-printer HP lainnya ditarik gini langsung bisa, tapi ini kunci, ini digeser ke depan. Mana akhirnya ya. Ini akhirnya, nah sampai kelak gitu ya. Nah, baru bisa ya, geser sekali aja srek, ini ada bunyi klek, bisa baru ini bisa diambil cartridge-nya ya. Setelah itu kunci ya, kunci tekan ke bawah, kunci kembalikan sana. Nah, seperti itu caranya. Saya ulang, geser ini, gear ini ya ke depan sampai bunyi klek, terus geser ke sini ya. Setelah selesai kembalikan lagi. Jadi seperti itu cara manualnya ya. Semoga videonya ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.